Dan baju kita kena debu dan sebagainya, kita nak basuh macam tu aje susah sikit lah. Jadi buat macam mana, kita kena masuk dalam mesin. Bila masuk mesin, kena bubuh sabun, kena bubuh apa semua. Kalau lagi besar dia punya kotoran tu, lagi susah nak hilang. Jadi kita takutlah. Ya, kalau dosa kita tidak diampun, maka ia dibersihkan dengan apa? Dengan washing machine api neraka. Itu wali'azubillah lah. Kalau dibersihkan dengan menggunakan machine, washing machine tu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang menyebut, yattali'ullahu ila khalqih fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrik aw musya'in. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat makhluknya dalam malam nisfu sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Jadi pada malam nisfu Syaban, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal dan disahihkan oleh Ibn Hibban, yang menyatakan bahawa pada malam nisfu Syaban Allah yattali'u ni macam tola'a kan, tola'a muncul, timbul. Tola'al badru alaina, telah muncul bulan pun nama kan, masa apa orang Madinah sambut Nabi, tala'al badru alaina, tala'atalah telah muncul. Ya tali'u, Allah telah muncul. Tapi tak bolehlah kita faham zahir ni macam tu kan. Zahir berkenaan dengan Allah memunculkan dirinya, itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana, wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini adalah ayat mutasyabihat ataupun ayat mutasyabihat, yang mana Allah sahaja yang mengetahui berkenaan dengan dirinya, zatnya dan sifatnya. Dan mengampunkan semua jenis dosa pada makhluknya kecuali siapa? Musyrik. Orang yang musyrik, yang melakukan syirik kepada Allah. Musyahin, orang yang bermusuh-musuhan. Ada dalam riwayat-riwayat lain banyak. Riwayat lain kata azani, pezina. Muslim, orang yang melakukan kezaliman. Hak itu dikecualikanlah daripada diampunkan dosa-dosa tersebut.